Untuk triple point ini nilai akan dikalikan 3. Hati-hati, ini akan besar sekali. Romy Raisa, maju ke depan. Wow. Hai Romy. Hai Raisa. Hey, ayo sama. Siap. Yeah. Triple point ya. Okay. Siap, satu tangan di dekat tombol, bersiap. Kami telah mensurvey 100 orang. Ada 4 jawaban teratas di layar. Ini mungkin sering terjadi dan kalian kadang-kadang gak notice juga. Bagaimana cara orang menghindari percakapan dengan orang yang tidak disukainya? Oke, silakan Raisa. Main handphone. Oh iya. Iya. Pas diajak ngobrol, aduh dia lagi. Enggak. Terus pura-pura nelfon main HP gitu segala macam ya. Oke. Survei membuktikan. Ada Romy. Nomor 4. Ada kesempatan nomor 1, 2, 3 belum. Siap Romy? Selain pura-pura telepon, bagaimana cara orang menghindari percakapan dengan orang yang tidak disukainya? Pura-pura gak denger. Apa? Tiba-tiba jadi Pak Bolot. Iya. Pura-pura gak denger. Survei membuktikan. Bohai, mau main atau lempar? Main gak? Main. Oke. Raisa, ya. Main? Main. Oke, kita main. Thank you, Romy. Ayo. Oke. Hey, kalian kan sebagai cewek-cewek bohai itu. Kan suka banyak cowok-cowok atau apa gitu ngajak ngobrol gitu. Padahal kalian gak suka, karena pura-pura telepon. Ntar aku telepon dulu, padahal enggak. Nah, selain itu, bagaimana cara orang menghindari percakapan dengan orang yang tidak disukainya? Nomi? Gak lihat. Gak pernah lihat. Gak lihat. Bisa. Atau gak dilihat sama sekali ya? Gak lihat. Survei membuktikan. Gak lihat, gak dengar, itu ya areanya mirip lah. Bukan itu. Bayangkan di situasinya, oke? Biasanya melakukan apa? Bagaimana cara orang menghindari percakapan dengan orang yang tidak disukainya? Simpel aja, aku rasakan. Pergi. Coba ya. Bisa aku ngajak ngomong kamu, tapi kamu gak suka sama aku. Ya Aura, kemarin tuh. Oke. Bisa seperti itu. Ada enggak? Ada. Ada. Pergi aja udah ya. Iya. Gak usah pura-pura apa, pergi aja. Jangan lu tahu gue enggak suka sama lo. Gak usah enakan. Survei membuktikan. Sapu bersih dapat 2 juta. Tuh, Cogan udah dapat 2 juta, mau 2 juta juga dong. Nanda, ayo Nanda. Bayangkan. Kamu gak suka sama aku ngajak ngobrol. Selain pergi, pura-pura telepon. Bagaimana cara orang menghindari percakapan dengan orang yang tidak disukainya? Ke toilet.
tiba-tiba mulus gitu ya. Eh Nanda, aku tuh kemarin kan ngerjain itu. Oh iya, gue mau ke toilet dulu. Ikut. Oke gitu. Ke toilet. Serba membuktikan. Sama dengan pergi dan menghindar. Pergi, tapi kita lihat gitu. Jadi itu masuk areanya itu ya. Hai cowok-cowok ganteng, silakan diskusi. Nah Dao, fokus dong Dao. Ya, udah ada belum jawabannya? Ya, selain pergi menghindar, pura-pura telepon. Ada lagi nih, cara orang menghindari percakapan dengan orang yang tidak disukainya. Dengan cara? Pakai headset atau headphone. Lagi dengerin lagu. Sorry, gue lagi dengerin lagu. Oke. Dengerin lagu atau telepon itu? Pakai headset dengerin lagu. Dicolokin ke? Ke HP. Lagi dengerin lagu. Tapi bisa jadi kan itu telepon. Enggak. Ini kan dengerin lagu. Iya, dengerin lagu. Iya, orang kan enggak tahu itu lagi nelpon. Iya. Ya kan? Iya. Ini kan pergi. Kan orang enggak tahu pergi ke toilet atau gimana. Iya. Iya, colok ini kan HP lagi ya? Oh. Iya. Udah aja gimana? Mulai gak yakin. Boleh gak dengerin lagu? Tenang, bisa jadi. Bisa jadi, okay. Kita gak pernah. Tiba-tiba gitu terus, la. Iya. Nyanyi kan? Oke, kalau salah kita ke cowok ganteng. Oke. Kalau benar, gue betah di sini. Sirwa membuktikan. Curi poin lagi. Siap. Yang simpel aja bro. Bagaimana cara orang menghindari percakapan dan orang yang tidak disukai? Mengalihkan pembicaraan. Rik, kemarin tuh gue ngerjain tugas itu. Ya. Tapi katanya gak ngalihin pembicaraan. Oh iya lupa. Berarti Ari suka sama aku ya. Romi, bagaimana cara orang menghindari percakapan dan orang yang tidak disukainya? Pura-pura pingsan. Nah, ini lebay. kemarin gue kan nonton bola, seru banget. Gue mau pingsan dulu. Masa ngomong? Langsung pingsan gitu ya? Iya, oke. Dev, bagaimana cara orang menghindari percakapan dan orang yang tidak disukainya? Pura-pura sibuk sendiri. Ya. Coba. Sibuk. Dev, apa kabar bro? Aduh. Ih, kemarin gue kan ketemu cewek lo ya. Tau gak cewek lo itu ngajak ke... Siapa ya? Pandangannya berapa lo pas buat gue. Oke, pura-pura sibuk. Nico, si ekspresif ini nih. Bagaimana cara orang menghindari percakapan dan orang yang tidak disukainya? Pakai headset. Niko, pas kamu jawab itu penonton di sini heboh banget. Kayaknya kamu tuh idola kita deh. Diketawa sama si Bohai. Ya, kayaknya banyak idolanya ya sini. Nanti kamu kalau nonton acara ini kamu malu sendiri. Ardi, siap. Pilih salah satu atau punya jawaban sendiri. Bagaimana cara orang menghindari percakapan dengan orang yang tidak disukainya? Mengalihkan pembicaraan. Mengalihkan pembicaraan. Dia ngomong A, kita B. Ya, jadi, ini gak nyambung banget sih gitu ya. Oke. Survei membuktikan. Ada.
headset. Tadi. Aduh. Oke. Sip. Airnya telurnya pecah, iya. Sabar bu. Santai. Udah cukup ya. Oke. Niko, tadi heboh kenapa kamu ngomong headset? Bukan karena kamu idola kami. Karena jawaban kamu sudah dijawab sama mereka dan gak ada. Pasti nggak ada. Yang tiga mungkin ada, nggak tahu. Kita lihat ya, nomor tiganya adalah pura-pura sibuk. Diam, cuek. Oh iya, ini bener. Hah? Bener kan? Gitu, dia. Nggak ada, belum. Tadi ngomong apa sih? Tadi gue udah pikirin sibuk. Pura-pura sibuk, ya diam, cuek. Beda, gitu. Ya. Oh, okay. Beda. Diam aja. Nomor dua adalah. Iya, bener deh. Sibuk, lagi sibuk. Ah, sayang banget. Wah, tapi jadinya ada nilainya. Wah, siapa nih yang benar jawab survei-surveinya? Kalau kalian mau nonton video seru dan ikutan jawab survei menarik lainnya, ayo dong subscribe YouTube channel Family 100 Indonesia. Jangan lupa ya, like, comment, dan share video ini juga. Terima kasih ya.